There's not much to do when all I can is thinking about you. Jangan aku hati ada air, ini aku mau ngevlog jalan untuk makan. Kalian tahu kan vlog terbaru aku dengan judul jalan untuk makan, yuk. Kali ini jalan untuk makan kita menuju ke Kopitagram. Dan ini aku mau liatin ke kalian kondisi kafenya, super cozy dan super nyaman banget. Nah, ini aku lagi di kamar mandinya sebelum pesen dan sambil nunggu antrian. Aku di kamar mandinya dulu, ikuti keseruan aku ya. Dan ini aku pakai case yang baru aku beli sebelumnya. There's not much to do. It's been way too long. If I could lay down beside you, I would. When nothing really matters, that's all I wanna do. I hope that you're safe and that I will see you soon. If I could lay down beside you, aku lagi ngopi di Kopitagram. Dan aku gak tahu kenapa setiap aku ngomong nama aku selalu orang-orang tuh tulisnya Atiyah. Ya, Atiyah. Ini karena aku videoinnya pakai tangan satu jadi agak susah ya, say. Tapi ini aku rekomendasi banget sih kroffel di sini karena enak kering crispy gitu. Even if you're gone, I won't forget you. You're all I know, what I need, and that ain't changing. Terus kita yang nyesuaiin. Harusnya sana yang nyesuaiin kita. Aku bajuku belum berantem. Cing. Tapi gimana masa ya foto duluan? Yang bawa kok kepewek begini ya. Kita tunggu gua, aku pulang kalau nunggu aku lama. Tak bilang aja kali ya. Sekarang gue mau cobain sih apa namanya ini? Croissant beef. Ini tapi ini menang di cheese-nya sih, kayaknya ini ada cheese-nya. Di sini cuma sayuran. Kasihan. Dia gede loh itu. Wow. Lihat deh, sayur itu nomor satu. Dilihatin tongkrong makannya. Kita menguasai satu
aku. Ini aku kelihatan banget ya luka aku ya. Bahkan aku ada kotak-kotak. Ngasih.